Hai guys, kembali lagi bersama Om Dude. Kita akan membangun lagi hari ini teman-teman ya. Oke, kita akan membangun lagi. Kita akan bangun rumah pencuri guys. Membangun rumah pencuri yang ada di belakang toko burger. Ini dia. Tapi kita suruh dia untuk pergi dulu ya. Halo Bang Pencuri Kribo. Halo Dude. Kamu tahu aku pencuri, tetapi kenapa kamu tidak tangkap aku? Tidak, karena aku sayang kepada kamu. Kamu hanya hobi mencuri tapi tidak punya rumah. Aku akan membuatkan rumah untuk kamu di sini. Kamu mengerti? Aku mengerti. Tapi kamu harus pergi dulu. Oke, baik. Ayo, aku dorong. Kamu dorong aku kemana, Dude? Sudah, yang penting agak sedikit jauh dari sini. Soalnya aku akan membangun pakai senjata, nanti kamu lari lagi. Oke, Dude, siap. Situ ya. Nah, sekarang kita bangun rumah untuk Bapak Pencuri Kribo. Langsung saja. Oke, kita langsung buat sekarang rumah untuk Bapak Pencuri Kribo. Tiangnya warna biru ya. Kita buat tiang warna biru untuk pencuri Bapak Kribo ini. Rumahnya. Oke, keren. Sabar. Ya. Kita sisakan untuk jendela ya, guys. Ini dan pintu. Oke. Nah. Tambah lagi, kita naik. Hop. Tunggu, kita buat dulu tiang-tiangnya. Kasih lengkap. Oke, jadi Bapak Pencuri Kribo ini mendapat bantuan bedah rumah. Jadi dia sudah punya rumah sekarang. Oke. Bantuan bedah rumah senilai 20 juta rupiah. Oke. Nah. Oke, sekarang untuk tiang kedua ke atas kita tambah warna kuning guys supaya match. Nah. Oke. Mantap. Iya, mantap. Wow. Jadi sekarang Bapak Pencuri Kribo akan punya rumah, guys. Iya. Hehehehe. Keren juga nih rumah Bapak Pencuri Kribo. Ini rumah oke. Di sebelah sini garasi mobil, guys. Garasi mobilnya berwarna merah tiangnya. Oke. Sabar. Dia selain mendapat bantuan rumah, dapat bantuan mobil juga. Oke. Pasti dia sangat senang ini, guys. Wah. Hanya dia pencuri yang paling bahagia mendapat bedah rumah dari Om Dude. Oke. Nah. Oke, untuk tiangnya kita pakai warna biru. Biru lagi. Oke, iya. Pokoknya kita kasih bahagia si Bang Kribo. Bang Kribo Pencuri Kribo. Oke, sudah di sini. Sekarang kita buat atapnya. Oke. Set. Atapnya berwarna putih aja. Putih. Iya, mantap cuy. Set. Dia adalah pencuri paling beruntung di kota Dudes, guys, tentunya. Gila, Pencuri Kribo dapat bantuan bedah rumah, guys. Wow. Tapi rumahnya juga cukup cantik dan keren. Set. Aduh. Aku harus lompat-lompat, guys. Kalau tidak lompat, susah nanti buatnya. Oke. Shoot. Pokoknya kita buat yang bagus.
setelan minimalis. Hei, hey, salaman, salaman. Iya, mantap men. Widih, widih, mantap. Ini bang Kribo, pencuri Kribo sudah mendapatkan rumah di sini. Sekarang kita buat atapnya di atas sini. Oke, okay. Sabar. Kita tutup, tutup. Mundur, mundur. Oke, sudah selesai. Sekarang kita siapkan mobil untuk Abang Kribonya. Tapi tunggu dulu, kita panggil Abang Kribonya. Bang Kribo, Bang Kribo, pencuri Kribo. Kenapa Dude? Aku punya kejutan untuk kamu. Ayo ikut. Aduh, kemana uangku mana? Itu, hey, lihat. Aku punya sesuatu untuk kamu. Wah, apa ini Dude? Ini rumah untuk kamu. Aku sengaja buat rumah supaya kamu ada tempat berteduh ketika kamu habis mencuri uang, kamu ada tempat untuk pulang. Jangan hanya begitu aja kau. Nah, sekarang si Bang Kribus, pencuri Kribo sudah mempunyai rumah guys. Tunggu bang, aku ambil mobil untuk kamu. Nah, mobil ini, oh mobil sana aja warna merah. Ayo, supaya matching dengan garasinya guys. Ayo. Ayo, 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 ayo. Kita parkir mobilnya ini di sini. Set. Set. Kita mundur, masukin masukkan ke dalam. Oke, mantap. Iya, mantap. Kita keluar. Nah. Gila enggak tuh, guys? Wah, keren, Bang. Kamu senang enggak? Aku sangat berterima kasih kepada kamu, Dude. Orang paling hebat dalam hal membangun rumah di kota Dudes. Ini ambil uangnya. Tidak bang, aku tidak meminta imbalan dari apa yang aku rasa aku bisa tolong bang. Aku ikhlas bang, gak usah pakai ambil bayaran-bayaran begitu bang. Oh iya iya, terima kasih banyak ya Dudes. Semoga kamu banyak berkat melimpah dalam kehidupanmu. Terima kasih bang. Keren kan? Sekarang si bapak pencuri Kribo sudah punya rumah guys. Oke, kita berhasil membantu orang meskipun dia seorang pencuri.